Rapimnas kedua Partai Perindo resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo Rabu malam di Jakarta. Rapimnas bertema Perindo Menang 2019 Indonesia Sejahtera. Menjadi momentum kesiapan seluruh kader untuk memenangkan Perindo dalam kontestasi pemilu nasional 2019 mendatang. Kesiapan itu diperlihatkan dengan berbagai program kerja yang sudah dan akan dilaksanakan sehingga bisa mendekatkan Partai Perindo di tengah masyarakat. Rapimnas selama dua hari ini juga mematangkan strategi pemenangan pemilu yang efektif dan sesuai dengan ketentuan aturan. Partai Perindo memang baru 3 tahun lebih berdiri. Tapi kami berkeyakinan sukses tidak tergantung dari berapa lama kita berdiri atau bekerja, sangat tergantung dari efektivitas cara kerja kita, soliditas daripada kader-kadernya, khususnya partai politik, dan untuk itu kami mencanangkan di pemilu 2019 nanti dapat memperoleh suara sedikit. Kalau orang bertanya apakah itu mungkin, tidak ada hal yang tidak mungkin. Tapi tentunya semua harus ada harganya, tidak gratis, yaitu harus bekerja keras, harus bekerja militan, harus dan tipok harus berjalan dengan baik. Kita akan membicarakan strategi daripada Partai Perindo ini ke depan, khususnya dalam menghadapi pemilu 2019. Bagaimana tadi moto ataupun tema daripada resmi adalah Perindo Menang 2019 Indonesia Terakhir. Itu yang akan kita godok, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa memenangkan pemilu 2019 nanti. Demi mengukuhkan seluruh pemenangan, diharapkan dengan adanya Rapimnas 2019 ini, seluruh kader Partai Perindo makin memiliki kebulatan tekad untuk terus bekerja keras, strategis, dan militan demi berjuang memenangkan pemilu tahun 2019 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagus, tugas kita